Cari dia lah. Maknanya YB Mua tu Syed Saddiq tu salah buat lah. Salah buat Syed Saddiq, salah buat. Okey. Aku jumpa Papa Skal. Jom terus bersama dengan Cik Dengar Dada. Kita bersama dengan Abang Pascal, mate. Abang Pascal. Hairul Azri, mate. Hari ni body dia berketul-ketul. Kau zoom sikit kat body dia. Kau siap berapa lama ni Abang Pascal kita ni? Dalam seminggu macam tu lah. Seminggu tak? Seminggu. Satu hari berapa ni? 50 kali. 50 kali? Ha. Aku nak tanya. Ha? Kira rutin harian saya lah. Rutin hari? Wajib, eh? Ha. Weh, wajib, mate. Aku nak tanya lah. YB kita, 434, YB Mua. Dia kata dia buat 100 hari, 100 kali 1 hari. Aku rasa macam tak percaya, keliru aku. Engkau buat 50 dah ketul-ketul. Itulah, kata, dia ada cara dia lah. Maknanya YB Mua tu, Syed Saddiq tu salah buat lah. Salah buat Syed Saddiq, salah buat. Okey, aku jumpa Abang Pascal. Kasih YB Saddiq cari kau. Kita bersama dengan Abang Pascal kita, tapi bukan nama yang tu. Nama sebenarnya adalah Amirul Hakim, babe. Dia akan mengalahkan Hakim, Norman Hakim. Norman Hakim pun buat macam ni juga. Itulah saya rasa apa nama Hakim memang dia buat badan. Buat badan. Tapi sekarang sampai sekarang kau tak kahwin lagi. Tak kahwin lagi. Siapa tu? Aku Adila. Jangan kacau dia. Aku punya tu. Adila. Siapa Adila tu? Kawan lah. Aku tak tahulah Adila tiba-tiba je muncul kat sini. Dan kereta di belakang saya adalah Pro 2 Beza. Yang ni model premium X, warna hijau-hijauan, granite grey. So saya nak tanyalah, kenapa pilih Pro 2 Beza ni? Okay, first Beza ni dia jimat minyak. Lepas tu ruang dia pun agak besar. Bonet belakang besar. Boleh kasut kau berapa pasang? Tak terkira jugalah. Tak kira, 30 lah. 30 pasang baik kasut dia. Kasut siapa tu? Aku Adila pun 30. 30 pasang juga kasut kau. Boleh masuk kasut ni? Boleh. Aduhai. Itu adalah pilihan-pilihan yang dikatakan disukai oleh Amirul Hakim Elias Norman Hakim. Kita tengok dulu, babe. Daripada langit turun ke bumi, berapa yang ada untuk Abang Pascal kita. Duit minyak, bang. Untuk minggu yang pertama. Minggu yang kedua. Saya ulang. Ada lagi. Minggu yang kedua. Amirul Hakim. Kita kena gelek sikit Abang Pascal kita. Gelek. Minggu yang ketiga. Wow, ada lagi. Minggu yang keempat. Saya ulang. Minggu yang keempat. So, urusan bersama dengan saya macam mana? Okey, urusan bersama Cik Dan ni sangat mudah. Sebab saya submit dokumen semua dekat WhatsApp je. WhatsApp je? Agak-agak tumbang lah dokumen tu. Aku rasa kau dah tanya tempat lain kan? Dia tengok kata tumbang ni tumbang. Sabar. Kalau tempat lain kau tertumbang, kau janganlah submit kat dia. Kau buat contoh kepada Abang Pascal kita ni. Dia tak submit. Kau kata kau tumbang. Sekejap aku bagi kepada Cik Dan kata. Jadi urusan yang agak-agak senang. So, semalam nak ambil kereta. Macam mana perasaan dulu? Saya rasa macam mimpi lah. Sebab ini adalah model kereta yang pertama saya keluar. Ini first car lah ni. First car. Tak pernah pergi tempat lain. Tak ada Grand Tour saya rasa? Tak ada. Wow. Menyebatkan skoring yang tinggi dia. Kejujuran dia kepada aku. Nasib baik dia tak curang. Kali curang masalah, babe. Kejujuran. Datang cuba jadi dengan ada scoring yang tebal. Ampuh, senang aku buat loan. Lulus kepada loan yang nombor bank nombor satu saya rasa. Betul. Wow. Itu dah. Dan semalam tak boleh tidur lah ni. Tak boleh tidur. Dia macam tak sangka lah. Tak sangka. Tak sangka macam betul lah aku dah ada kereta lah. Tak sangka lah. Kita tengok dia bertitok macam mana. Tak sangka semalam. Macam ni ke? Jom. Pesanan terakhir daripada anak muda kita. Tak sangka dapat kereta dengan gaji-gaji dikatakan seluruh tempat. Gaji kau tumbang. Sabar. Jangan tumbangkan gaji dia. Teman-teman, rakan-rakan lah nak cari kereta, nak beli kereta. Sana. Okey, kepada sesiapa yang nak cari kereta baru ataupun kereta second, korang boleh berjumpa dengan Cik Dan. Urusan sangat mudah. Semudah ABC. Semudah ABC. Just submit IC, lesen, payslip. Settle masalah. Azam tahun baru. 2024 dengan kereta yang baru.
hari ini kereta aku rasa dapat cepat juga, betul? Betul. Boleh raya kereta ni sebelum cukai naik 2 lagi. Betul. So, macam mana azam tahun baru? Okay, azam baru saya, of course lah, saya nak menjadi yang lebih baik. Lebih baik? Tahun sebelum ni. Berapa kali ketul lagi kau nak ni? Nak tambah lagi. Nanti raya tahun depan, bolehlah mungkin bawa family bersama. Bersama dengan Adila sekali. Adila sekali, weh. Aduhai. Ting. Tak perlulah rasa susah. Bila ada masalah, jadikan ada. WhatsApp segera kepada saya, 01234 0034 sekali, dek. Ya, itu.